Wakil Bupati Mimika Johannes Retop berkesempatan menyaksikan langsung proses penyembelihan hewan kurban warga LDI Mimika pada Minggu 7 Juli 2022. Penyembelihan bertempat di Masjid Miftahul Huda, Kota Timika, Papua. Wakil Bupati Mimika mengapresiasi kegiatan penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan oleh LDI. Sebab semua sarana dan prasarana pemotongan hewan kurban yang dilakukan oleh LDI sudah disiapkan dengan baik. Hewan kurban warga LDI juga sudah dipastikan kesehatannya oleh Dinas Kesehatan setempat. Senada dengan Wakil Bupati Mimika, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Mimika, Sabelina Fitriani, turut mengapresiasi penyembelihan hewan kurban oleh DPD LDI Kabupaten Mimika. Menurutnya, penyembelihan hewan kurban di LDI sangat bagus dan memenuhi standar kesehatan pemotongan hewan. Dan saya melihat juga pada waktu pengemasan daging itu menggunakan plastik untuk bahan makanan sehingga cukup aman. Alhamdulillah cukup aman dan itu sudah siap untuk dikonsumsi untuk masyarakat. Dan kalau kita lihat tadi saya sempitas melihat kualitas daging yang dihasilkan. Jadi daging-daging ini berasal dari sapi-sapi yang sehat sehingga dagingnya juga sangat sehat. Ketua Panitia Kurban LDI Aji Siswanto menambahkan, jumlah hewan kurban LDI Mimika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, DPD LDI Kabupaten Mimika telah menyembelih 28 hewan kurban yang terdiri dari 20 ekor sapi dan 10 ekor kambing. Selain kami berkurban sebanyak 20 ekor sapi dan 8 kambing, kami juga mendistribusikan daging itu tidak hanya untuk jamaah kami tapi ke masyarakat luas. Insya Allah lebih dari 1.500 kantong plastik dibagikan kepada yang membutuhkan. Aji mengatakan daging kurban yang disembelih tidak hanya untuk umat Islam saja, tetapi juga dibagikan kepada umat Kristen dan warga sekitar Masjid Binaan LDI yang ada di Kota Timika. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.